Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Indonesia Channel. Kita membahas tentang brosur untuk MTS atau sekolah sederajat. Tampilannya seperti ini. Nanti kita akan bagikan. Kita langsung saja pada pembahasannya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah buka satu buah templatenya atau template dari brosurnya. Ini ada dua warna ya, teman-temannya. Ini ada warna biru dan ini ada warna hijau. Nah, kebetulan saya akan tuntaskan dulu aja yang warna hijau. Nanti yang warna biru, teman-teman, bisa ditinggal dipindahkan saja. Ada beberapa langkah yang perlu oleh teman-teman dipahami dulu di dalam hal ini. Langkah-langkahnya, salah satunya adalah memuat atau memasukkan teks, teman-teman. Jadi caranya yaitu dengan menggunakan, di sini ada insert text box, teman-teman. Nah, di sini ada ya, ada di save, lalu ada nih, ada text box, teman-teman. Nah, di bagian text box yang ini tinggal diklik aja, lalu tinggal kita gambarkan. Nah, sedikit informasi sebelum digambarkan, ini adalah objek yang semuanya dibuatnya dari vektor, teman-teman. Jadi ini kalau misalkan diperbesar itu tidak akan menjadi blur ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita tambah dulu di sini, namanya adalah MTSN ya, teman-teman. Oke, saya ulangi, insert ada text box. Nah, yang ini maksudnya MTSN, kita kasih aja hurufnya kapital semuanya. Kita perbesar dengan kontrol kurung kurawal kanan, kita bold, kasih warna jenis fontnya adalah Sansita, teman-teman. Ini Sansita dari Google Font ya untuk namanya. Oke, kita perbesar lagi, lalu dikasih tulisannya dengan warna putih, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, tulisan warna putihnya. Selanjutnya tinggal kita kasih nama merek ya. Di sini kebetulan mereknya adalah Belajar Nesia, teman-teman. Belajar Nesia, kita perkecil dulu untuk tulisannya. Dan tinggal kita lagi di scroll ke bawah, teman-teman. Di sini menggunakan kontrol di drag, lalu kita tambahkan Indonesia. Nah, nanti oleh teman-teman sendiri silahkan disesuaikan dengan nama sekolahnya masing-masing. Nah, lanjut juga untuk di bagian bawahnya kita tambahkan, di sini ada alamat website, teman-teman. Nah, ini ya, jadi www ya. Sebentar, www.belajarnesia, lalu kita scroll ke sini, lalu kita kasih .com atau .scid, silahkanlah disesuaikan saja. Namun untuk tulisan website itu harusnya kecil ya, teman-teman, jadi tidak menggunakan huruf kapital. Oke, kita rapikan dulu. Kalau yang ini kita kasih Arial aja, teman-teman. Lalu kita kasih warnanya warna kuning. Nah, yang ini ya. Oke, kita simpan di tengah. Seperti itu. Selanjutnya di bagian sebelah kan kiri, maksud saya, di sini kita tambahkan alur pendaftaran. Drag aja dari yang ini. Kita ganti tulisannya jadi alur pendaftaran. Oke. Seperti itu, dan kita kasih lagi warna hitam. Nah, kita perkecil, ini adalah subjudul ya, teman-teman. Jadi tinggal kita drag aja, Ctrl E untuk disimpan di tengah seperti biasa, dan kita drag lagi ke bawah. Di sini menggunakan program unggulan, teman-teman. Program unggulan. Nah, seperti itu. Lalu scroll lagi ke bawah, di sini kita kasih yaitu adalah info customer. Nah, info customer ya, atau info center bolehlah. Silahkan, ini maksudnya dimasukkan untuk nomor telepon ya. Sementara akan masukkan nomor telepon saya dulu. Nah, seperti itu. Lalu kita perbesar lagi, dan di bagian sebelah kanannya, kalau ini dikasih rata kiri aja, teman-teman, dengan Ctrl L AN atas namanya. Seperti itu, Rian. Nah, lanjut di bagian sebelah, lanjut di bagian bawahnya, teman-teman. Jadi ini tinggal kita drag aja ya, diseleksi aja tiga-tiganya menggunakan shift ya, kita zoom dulu, lalu ditekan kontrol, tarik ke bawah sambil menekan shift, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita coba diganti, di sini namanya adalah
PPDB kapital semua dengan miring, lalu kita kasih ini warnanya kita kasih orange aja. Kalau mau gradient teman-teman berarti kita masuknya di format ya. Di sini ada text fill, ada gradient, ada more gradient. Nah, kita pilih yang gradient fill-nya teman-teman. Nah, yang ini kita warnanya dibuat lebih orange aja seperti itu. Yang ini kasih more color, kasih lebih tegas lagi untuk orange-nya, tekan oke. Nah, itu ya. Selanjutnya teman-teman di bagian yang bawah yang kanan ini kita kasih tahun pelajaran. Nah, oke, kita perkecil dulu dengan kontrol kurung kurawal kiri. Nah, lanjut di bagian bawah di sini di scroll aja. Kita masukkan setelah di itu setelah diganti aja menjadi tahun pelajarannya, teman-teman. Nah, ini kalau sudah kita buat seperti tadi agak miring, pilih tiga-tiganya, kita pilih menu drop shadow, teman-teman ya. Jadi ada. Nah, seperti itu biar tegas. Di bawahnya ini kita ganti aja menggunakan, sementara saya menggunakan lorem ipsum dulu. Nanti teman-teman kalau mau diganti silahkan tinggal diganti aja. Copy paste ini ganti menjadi warna putih ya. Dan ukurannya kasih lebih kecil untuk deskripsinya teman-teman. Nah, kira-kira 10. Tinggal kita hapus bagiannya terlalu besar atau terlalu banyak. Lanjut lagi untuk deskripsi di bagian sebelah kiri kita bisa menggunakan yang ini. Oke, kita kasih rata kiri, naikkan ke atas, dan ini kita kasih enter. Nah, untuk mengaturnya teman-teman, untuk mengatur spasinya itu bisa menggunakan bagian yang ini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan sulit untuk space, kita bisa menggunakan exactly. Nah, kita kasih di sini misalkan 17. Nah, seperti itu. Oke. 17 terlalu lebar, kita kurangi aja. Line spacing berarti sekitar 15. Tekan oke. Nah, ini udah. Lanjut lagi untuk bagian atasnya, di sini kita menggunakan deskripsi, kita boleh ngambil dari sini aja, teman-teman. Jadi deskripsinya itu tidak terlalu banyak ya. Karena ini adalah deskripsi untuk pendaftaran, misalkan untuk gelombang pertama misalkan ya. Kita kasih rata kiri kanan. Ini juga sama. Nah, sekarang tinggal kita gunakan garis, teman-teman ya. Garis untuk menyambungkan antara titik-titik yang ini dari kiri ke kanan, selanjutnya dari kanan ke kiri, selanjutnya dari kiri ke kanan. Tinggal kita ngambil insert aja, terus kita ngambil garis di sini. Garisnya jadi tinggal kita drag aja dari kiri ke kanan dulu. Kita kasih warna oranye dan untuk ketebalannya tebal aja. Orange-nya yang ini mungkin ya. Nah, ini warna agak ke oranye-oranyean seperti itu. Lalu kita duplikat, Ctrl D, dan kita rotasikan teman-teman. Nah, ini tinggal dipaskan aja ke sini, lalu kita turunkan ke bawah. Nah, seperti itu. Oke, kalau dirasa sudah pas, tinggal kita atur di bagian pertemuan garisnya. Bisa menggunakan keyboard yang Anda di atau menggunakan mouse Anda boleh. Yang penting tidak terlalu jauh ya. Kita drag aja ke bawah, ininya dengan menggunakan kontrol, dan yang ini ditarik lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah pilih tiga-tiganya ya, lalu kita kontrol G teman-teman di grup aja, dan kita kontrol D di duplikat. Nah, yang ini tinggal kita di flip ya. Flip itu ada di format, lalu ada di rotate, lalu ada di flip. Nah, seperti itu. Tinggal kita tarik aja ke bawah, ini disesuaikan. Oke, ini juga sama, disesuaikan dulu, ini juga sama, disesuaikan dulu. Nah, itu cara membuat garisnya, dan selanjutnya tinggal kita memasukkan gambar, teman-teman. Nah, ini saya akan masukkan gambarnya, gambar sebuah bangunan ya, di sini. Jadi tinggal di drag aja seperti itu ke dalam PowerPoint-nya, dan kita turunkan ke bagian bring to back, ke send to back. Nah, seperti itu, ini udah ada di bagian atasnya. Maksud saya bagian bawahnya, tinggal kita diberi objeknya teman-teman. Ini ada dua sepertinya. Nah, ini kita buang aja. Objeknya itu kita berikan warna hijau untuk gradiennya.
Nah di sini bisa ya, kalau di PowerPoint lebih mudah sepertinya untuk menggunakan gradien. Jadi tinggal menggunakan shape tool aja, lalu di sini ada dipilih warna hijaunya. Nah misalkan yang ini, outline-nya dihilangkan aja, lalu kita pilih di bagian gradien. Nah ini di gradiennya teman-teman, cukup seperti ini saja, cuman salah satunya ya, yang ini misalkan kita transparansikan. Nah seperti itu. Dan ini kita di drag, atau misalkan yang ini, nah dipilihnya bukan radial tapi linear. Nah udah kelihatan sekarang ya. Oke, untuk directionnya atas ke bawah, dan tinggal dibalik teman-teman, dari bawah ke atas. Nah seperti itu. Silahkan kita simpan di bagian klik kanan. Oh maaf, maksud saya kita turunkan, ada send to back. Nah ini yang gambar ini kita send to back kembali. Nah seperti itu ya. Oke, itu teman-teman cara membuat garis, maksud saya warna yang gradien transparansinya ya, seperti itu. Kita gas kembali ke bagian foto teman-teman. Saya hanya contohkan salah satu foto saja ya, karena ini sudah selesai. Kalau menurut saya pribadi, nanti teman-teman tinggal dilengkapi aja. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau mengurangi, silahkan. Cara masukkan fotonya, jadi untuk PNG dimasukkannya ke sini aja, di drag aja. Ini fotonya dari Canva ya teman-teman. Ini send to back, dan kita coba bring to front, cuman beberapa kali ya, break forward. Nah seperti itu teman-teman, satu kali lagi bring to front tapi bring forward. Kalau dirasa tidak keluar objeknya, tinggal kita masuk crop aja, lalu kita turunkan ke bawah, naikkan maksud saya, enter, dan tinggal masukkan objek yang lain untuk frame yang ketiga. Nah ini ya, jadi cara memasukkannya teman-teman, ini objeknya tinggal kita delete dulu, lalu kita pilih ada format save fill. Di sini fillnya dipilih yaitu picture. Nah silahkan dipilih dulu objeknya, kita ambil offline aja. Nah yang ini teman-teman. Nah seperti itu, tapi gambarnya distorsi. Nanti tinggal dimasukkan aja, di crop aja teman-teman, ditarik bagian yang ini. Nah seperti ini teman-teman, jadi gambarnya sudah tidak distorsi kembali. Silahkan disesuaikan ada di belakang frame, dan tinggal dibuang untuk outline-nya. Nah itu ya cara memasukkan gambarnya, baik itu gambar PNG ataupun gambar JPG. Nah tinggal yang terakhir yaitu masukkan logo di sini, untuk logo sekolahnya, dan mendali di sini. Kalau mendalinya banyak di internet, tinggal di download aja oleh teman-teman sendiri. Oke itu dulu, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Salam belajar Nesia Channel.